Artis muda berbakat Prilly Latuconsina nampaknya nggak bisa diam sebentar ya girls. Pasalnya, baru saja merampungkan film terbarunya, Prilly Latuconsina langsung update bakal main film selanjutnya. Sebelumnya, Prilly baru saja bermain film yang berjudul 12 Cerita Glenn Anggara. Film tersebut membawa Prilly menunjang banyak sekali kegalauan dari penontonnya, girls. Gak pakai beristirahat, nampaknya Prilly Latuconsina langsung mempersiapkan diri untuk proyek selanjutnya nih. Prilly Latuconsina bahkan mengunggah apa yang akan dia lakukan di akun Instagramnya loh. Melalui unggahannya tersebut, Prilly nampak tengah reading sebuah film. Wah, kira-kira Prilly Latuconsina akan membintangi film apa ya? Prilly nampak mengunggah setengah wajah dirinya dengan Yesaya Abraham yang diduga bakal jadi lawan mainnya nih. Film terbaru Prilly Latuconsina dan Yesaya Abraham sendiri berjudul Gita Cinta dari SMA. Film Gita Cinta dari SMA ini ternyata diangkat dari cerita novel dengan judul yang sama dan dikarang oleh penulis Edi D. Iskandar. Dilihat dari unggahan Prilly Latuconsina, proyek film ini juga diangkat dari lagu Gali dan Ratna loh. Duhai Gali, duhai Ratna, tulis Prilly Latuconsina memberikan kode. Wah, film drama remaja seperti ini memang sudah jadi keahlian Prilly Latuconsina ya girls. Sayangnya, sampai saat ini masih belum diketahui kapan jadwal tayang film terbaru dari Prilly Latuconsina. Pasalnya, Prilly juga belum memberikan keterangan lebih lanjut. Saat ini, sepertinya Prilly dan beberapa aktor lainnya sedang dalam proses reading. Semoga cepat tayang di bioskop ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya cewebanget.id. Lalu like dan komen, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru, dan share video ini ke teman-teman kamu. Taati protokol kesehatan dan sehat selalu ya girls. Sampai ketemu di Cewek Banget update selanjutnya.